Jumpa lagi bersama Baitku, update bonsai kelapa atau bahan bonsai kelapa original teman-teman dari kelapa sayur. Sebelumnya kita ngopi dulu supaya menambah inspirasi teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini Baitku akan melakukan perawatan bahan bonsai kelapa original dari kelapa sayur. Sebelum lanjut menonton videonya, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel saya. Bahan bonsai kelapa ini usianya 1 bulan teman-teman. Ini kerdil sejak awal. Untuk proses sebelumnya bisa teman-teman cek deskripsi video ini ketika proses sayat mawar dan penanganan pasca sayat mawar teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan perawatan bahan bonsai kelapa original tanpa kupas sabut kelapa. Kita bersihkan sisa-sisa pelepah supaya bonggol terlihat lebih rapi teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan sayat tapis. Kita akan membuang tapisnya untuk menjaga pertumbuhan daun dan pelepah supaya tetap kerdil teman-teman. Mungkin teman-teman lihat pada bahan bonsai kelapa ini pertumbuhan daun yang paling muda itu sangat-sangat kecil ya teman-teman, dan terlihat keras. Ada beberapa penghobi yang tidak suka dengan karakter daun seperti ini. Kalau saya lebih senang dengan karakter daun seperti ini teman-teman, karena untuk menjaga pertumbuhan daun dan pelepah supaya tetap kerdil itu lebih enak. Jika teman-teman memiliki bahan bonsai kelapa atau bonsai kelapa yang mengalami daun
kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian daunnya terlihat agak kaku, keras, dan ingin mengembalikan seperti semula. Teman-teman tinggal biarkan saja, jangan lakukan saya tapis, pasti pertumbuhan daun akan normal, tidak kaku atau keras seperti ini teman-teman. Dalam melakukan saya tapis, saya ingatkan bagi teman-teman yang baru belajar membuat bonsai kelapa, usahakan harus sampai ke pangkal pelepah. Namun dilakukan dengan hati-hati teman-teman. Apalagi jika pangkal pelepah daun yang muda itu masih putih seperti ini ya teman-teman, itu rentan sekali patah. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan saya tapis. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini sudah tumbuh daun baru lagi, tapi sangat-sangat kecil, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian perawatan bahan bonsai kelapa dari kelapa sayur. Bonsai kelapa original tanpa kupas sabut kelapa. Kita ngopi lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini, silahkan tekan tombol like. Bantu share video ini ke media sosial kalian. Mohon dukungannya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe.